Salam sejahtera dan salam perpaduan rakyat Malaysia. Berita hiburan artis, perkembangan terkini politik, ekonomi dan sosial negara yang sahih dan terkini hanya di Heavenly Channel. Sila tekan butang subscribe, like dan share serta aktifkan loceng notifikasi supaya anda tidak ketinggalan mengikuti berita-berita terkini. Berita terkini. Mahkamah tetapkan 19 Januari dengar permohonan semakan hukuman terhadap Najib. Permohonan Dato Sri Najib Razak bagi menyemak sabitan dan hukuman penjara selama 12 tahun serta denda kerana menyeleweng dana SRC International Sendirian Berhad berjumlah RM42 juta akan didengar pada 19 Januari ini. Tarikh tersebut ditetapkan Mahkamah Persekutuan hari ini dan disahkan timbalan pendakwa raya Muhammad Ashraf Adrin Kamarul. Dua lagi tarikh iaitu pada 20 dan 26 Januari ini yang diputuskan timbalan pendaftar Mahkamah Persekutuan Wan Fatimah Zahara Wan Yusuf dan Siti Hajar Mustafa sebelum ini sudah dilapangkan. Difahamkan pendengaran pada 20 dan 26 Januari ini terpaksa dilapangkan kerana ada ahli panel terbabit dalam pendengaran kes sambung bicara yang perlu diberi keutamaan. Bekas Perdana Menteri itu kini sedang menjalani hukuman penjara selama 12 tahun dalam penjara Kajang selepas gagal dalam rayuan terakhirnya di Mahkamah Persekutuan bagi mengetepikan sabitan hukuman dan denda RM210 juta pada 23 Ogos lalu. Najib melalui Tetuan Syafi'i & Co. memfailkan permohonan pada 6 September lalu meminta supaya keputusan Mahkamah Persekutuan yang mengesahkan sabitan, hukuman dan denda disemak semula. Mahkamah Persekutuan diminta menyemak keputusan pada 16 Ogos lalu yang menolak permohonannya mengemukakan bukti berkaitan Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali iaitu Hakim Perbicaraan Kes membabitkan dana SRC International. Pada 28 Julai 2020, Muhammad Nazlan mendapati Najib bersalah atas 7 pertuduhan membabitkan 3 pecah amanah, 3 pengubahan wang haram dan 1 salah guna kuasa. Muhammad Nazlan yang kini Hakim Mahkamah Rayuan menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta atau penjara 5 tahun penjara 5 tahun terhadap Najib dan keputusannya dikekalkan oleh Mahkamah Rayuan pada 8 Disember 2021. Najib memohon rayuannya didengar semula oleh panel baru Hakim Mahkamah Persekutuan yang terdiri daripada sekurang-kurangnya 7 hakim dan beliau diberi penangguhan pelaksanaan hukuman penjara sementara menunggu pendengaran permohonan semakannya itu. Sekian info hari ini. Terima kasih.